Gildi mau ngadain acara apa? Kayaknya seru banget pakai sound system segala. Dia mau ngeluncurin menu baru. Kalau nggak salah, selada balado. Hah? Kecebong? Bahaya banget. Kecebong? Kenapa? Dengerin deh, Kiko. Iya, naiknya volume air di gorong-gorong juga berdampak pada kecebong liar yang tinggal di sana. Nah, kecebong liar ini lebih agresif ketimbang jenis kecebong lainnya. Selama belum menemukan tempat tinggal, mereka akan bersembunyi di tempat-tempat tak terduga. Wah, harus hati-hati nih. Mudah-mudahan gak telat. Kesana kemari mencari kerjaan. Tunggu! Masa harus nunggu lagi sih? Astaga, udah gak ada waktu. Itu kan... Tintin! Oci, kamu mau kemana? Oci! Halo. Itu siapa? Itu bibimu kan? Bibi Ayu, ada apa? Oh, Tingting. Hai Kiko. Kebetulan banget kamu lewat. Bibi nggak turun. Emang bakal lama ya? Lumayan sih. Hari ini aku harus dapat kerja supaya besok bisa bayar sewa rumah. Kalau enggak, aku bakal diusir. Emang mau ngelamar di mana? Nih, di perusahaan-perusahaan ini ada tes terbuka. Wah, akhirnya kalian datang. Makasih ya, udah mau bantuin aku siapin semuanya. Semoga acaranya lancar. Iya. Kamu emang bisa diandelin. Biar aku aja yang nemenin Bibi wawancara. Kamu urus acaranya, gimana? Gak apa-apa. Beneran? Wah, makasih. Maaf ya, semoga wawancaranya lancar. Gak apa-apa, kamu bantuin Tingting ya. Hati-hati. Kita kemana dulu? Kita ke... Baik, kamu diterima. Sebagai layanan pelanggan, kamu harus ramah dan selalu tersenyum. Bisa? Bisa banget. Apa-apaan tadi? Maaf. Silakan pulang. Gimana nih? Aku nggak mau sampai diusir. Gawat. Halo. Ayu, udah kamu bayar kan? Kalau besok belum bayar juga, kemasin barang-barangmu. Kamu jadi dengar deh. Tenang, Bi. Kan masih banyak yang belum kita datengin. Ya, kalau lagi semangat atau gelisah, Bibi Ayu pasti ngomongnya sambil nyanyi. Dan dulu emang gitu. Ya ampun, seladaku. Harus aku amanin di kulkas. Ada apa? Seladanya rusak. Kayaknya ada yang gigitin. Kamu ditolak. Ya ampun, mending kalian kesini aja istirahat. Oke, setelah satu wawancara lagi. Dah. Coba bikin tatanan rambut untuk pesta. Selesai. Wah, sempurna. Oke, kamu langsung tanda tangan kontrak. Beneran, Pak? Akhirnya. Yeah, asiknya, asiknya, sik asik asik. Asiknya, asiknya, sik asik asik. Oh, astaga. Maaf. Aku berubah pikiran. Silakan keluar. Maaf, Pak. Maaf. Bibi, enggak ada harapan lagi. Silahkan masuk. Sebentar lagi acara peluncuran selada balado mau dimulai. Wah, kayaknya seru. Pemilik sewanya pasti nggak mau ngertiin keadaanku. Aku harus tinggal di mana nih? Aha, tinggal di rumahmu aja. Gimana?
itu... Selamat malam semuanya. Oke, di depan kalian udah ada menu selada balado spesial yang kubuat dengan resep khusus. Silahkan dicicipi. Wah, wangi banget. Wah. Wah, selamat makan. Tunggu dulu. Hah? Kamu lapar? Kecebong liar. Di sana. Bos, bos, lari. Udah boleh makan? Semuanya jangan panik. Aku gak mau balik lagi. Restoranku. Halo, penangkap hewan? Tolong, ada serangan kecebong liar di restoran Gildi. Ya ampun, mereka kelihatan marah dan lapar. Lari! Tolong! Jangan, Vivi, Bella! Siap-siap ya. Mama. Oke. Ayo. Sini, sini. Ayo. Ayo. Kita harus gimana sekarang? Kecebong baik. Nyap, nyap, nyap. Mimpi indah anak-anak. Kalian gak apa-apa. Berapa lama efek obat tidurnya? Gak lama. Tapi seenggaknya aku bisa bawa mereka kembali ke habitatnya. Bikin takut aja deh. Jangan! Nanti mereka... Terlambat. Sekarang mereka makin marah. Asik. Janganlah takut. Asik. Ikut bermain. Bukan waktunya nyanyi. Coba nyanyi lagi. Apa? Bibi, nyanyi lebih kencang. Satu. Mereka pergi. Asiknya, asiknya, asik. Asiknya, asiknya, asik. Asik, kumpul di sini. Sik asik, pesta selada. Tetapi mendadak kecebong datang, merusak pestanya. Sik asik, janganlah takut. Sik asik, ikut menari. Aku berharap kita semua gembira bersama. Bersukaria. Nyop. Ayo pulang anak-anak. Ayo. Nyop. Yeay. Wah, suaramu bisa ngendaliin mereka. Itu karena suara infrasoniknya. Frekuensi yang ada di suara Bibi bisa mempengaruhi gendang telinga hewan. Kalau Bibi nyanyi lagu sedih, hewan bisa ikut sedih. Sebaliknya, kalau Bibi nyanyi lagu gembira kayak tadi, hewan juga bisa ikut gembira. Itu kemampuan yang unik. Aku pengen nawarin sesuatu buatmu. Wah, itu kantornya.
Wow, keren gak? Selamat Di. Makasih ya. Berkat kalian, aku bisa lunasin tagihannya dan gak jadi diusir. Ah, kamu udah datang. Ayo, ada kuda laut ngamuk. Hah? Siap. Roger, kita kesana sekarang. Semangat, Bi. Nyanyi yang lantang ya. Dadah.